try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini Oce mau ngasih tau ke kalian, Mabro, bagaimana cara cepat mendapatkan skin chemo gold, diamond, platinum, dan damaskus, Mabro, ya. Nah, sekarang ini Oce lagi pakai akun koleksi kita Jublin, atau termasuk koleksi Oce juga. Jadi, kalau kalian mau beli akun CODM yang Oce review sekarang, kalian langsung aja, Mabro, klik link di deskripsi di bawah ini, Mabro, ya. Langsung aja ke Instagram at kita Jublin. Langsung chat aja adminnya, Mabro. Bang, gua mau beli akun yang di review Oce DZ di YouTube, Bang. Nah, nanti langsung dikasih tahu yang mana bla 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 payment langsung bisa pakai langsung hari itu juga, oke. Okay? Yuk, let's go, Mabro. Ini akunnya mantep banget sih, Mabro, ya. Udah 322 kemonya, Mabro. Gokil sekali bukan, Mabro? Diamond sudah lumayan ya, Damaskus. Anok Damaskus, ini dia, Mabro, akun yang bikin mahal ya. Misalnya kalian gak punya skin legend, skin mythic, itu gak masalah, Mabro, ya. Karena kalau misalnya kalian player benar-benar gratisan, grinding Damaskus bikin akun kalian itu menjadi berharga, Mabro. Ya, platinum, gold, ya pokoknya yang paling susah tuh Damaskus lah ya. Urutannya tuh gold, diamond, platinum, baru ke Damaskus. Ya, urutan yang progresnya tuh lama, Mabro, ya. Nah, ini Damaskus, Mabro, ya. Kita dari Damaskus. Untuk mendapatkan skin ini, Mabro, kalian tuh harus unlockin semua skin gold, ya. Jadi semua skin gold tuh kalian udah harus unlock, ya. Dari melee, secondary-nya, ya. Pistol, terus jata primernya. Nah, itu kalian harus unlockin tuh. Jadi, nih, kalian lihat ya, sesuai ya. Tuh, semuanya yang di sini. Goldnya sama Damaskus, sama. Nah, kalau platinum ya, Mabro, untuk nge-unlockinnya tuh, misalnya kalian mau assault rifle yang di-unlockin, berarti assault rifle type 25, M16, AK-17, AK-47, ASM, M4, BK-57, LK-24, ACR, Manowar, KN-44, dan semua assault rifle itu harus gold. Nanti baru ke-unlock platinum AR. Sama juga seperti SMG, Mabro. Misalnya kalian mau platinum SMG, berarti kalian harus unlockin semua SMG-nya yang ada di gold, Mabro, ya. Jadi gold ini sangat mempengaruhi sekali. Dan untuk mendapatkan gold itu nggak lama sih, Mabro, ya. Biasanya ya nggak nyampe 1 jam lah ya. Nanti ada requirement-nya sendiri kok, Mabro. Wah, ini mantep banget, Mabro, ya. Ada season 7 juga. Wah, ini Aether, Red Sprite. Wah, gokil. Tapi pembahasan kita sekarang gold, platinum, Damaskus, diamond aja dulu, Mabro, oke? Okay? Nah, sekarang Oce mau ngasih tau ke kalian cara mendapatkan gold chemo dan diamond chemo-nya, Mabro. Kita buka ke loadout. Nah, habis itu kita langsung pilih aja, Mabro, senjata apa yang ingin kalian grinding ya. Contohnya RPD. Terus kita ke gunsmith ya, dipencet aja. Nah, di facecam Oce ini ada tulisan chemo, Mabro, ketutupan, Mabro, ya, Oce kasih tahu aja. Oke, buka chemo. Nah, di sini Oce udah kebuka chemo goldnya, tapi Oce kasih tahu requirement-nya, kalian tuh harus ngerjain semua yang di pojok kiri ini, Mabro, ya. Ini gampang sih gold chemo itu ya. Kalian kerjain aja yang ke kunci-kunci, Mabro. Biasanya tuh kalau misalnya kalian belum unlock itu ada yang ke kunci ya. Ntar ada bacaannya kok, butuh beberapa kill dalam satu match ya. Misalnya butuh 75 kill pakai fire. Nah, gitu. Oke. Kalian lihat tuh, Mabro, ya. Sand, Dragon, Splinter, Tiger, Jungle, Reptil. Nah, udah deh. Setelah itu nanti ada tulisannya, Mabro, kalau nggak salah di sini suruh main sekali lagi apa ya? Misalnya kalian kalau mau nge-unlock gold, pokoknya setelah udah dapet semua ini main sekali lagi buat unlock goldnya, kalau nggak salah lo ya. Soalnya ini udah kebuka duluan, Mabro. Pokoknya seperti itu. Nah, terus misalnya kalian mau nge-unlockin diamond. Nah, diamond kan belum kebuka nih, Mabro. Nge-unlockin diamondnya itu kalian harus kill sebanyak 10 kali dalam satu match. Itu udah minimal banget, Mabro. Dan lakuin itu berulang sampai 120 kali, Mabro, ya. Itu agak makan waktu ya. Makanya kalian lihat di akun ini, Mabro, ya, Oce balik lagi di sini akunnya nggak banyak diamond sih ya. Mungkin yang penting-penting aja ini grinding tuh M13 kilo, CB4, PPS4, MAC10, KRM. Cuma ada 6 senjata aja diamond ya. Mungkin kalau di unlock semua bisa sampai 400 sampai 500 kemo ya. Sekarang ini udah 322 kemo. Wah, ini tuh udah worth it banget. Dan kalian lihat deh akunnya, sudah 18 kali legend, Mabro. Ini akun dari season 1 2019 awal loh ya,
Mantap sekali deh pokoknya akun ini Mabro. Tuh, ada border S1. Ini yang biasa dimiliki pro player Mabro. Kalau kalian ngelihat orang pakai border ini, ketar-ketir kalian harusnya Mabro. Oce punya juga di akun asli, oke. Okay? Oh, seperti itu Mabro ya. Oce sudah jelaskan semuanya Damascus tadi ya. Kalian harus nge-unlock semua gold dan platinum. Kalian harus nge-unlock AR satu jenis assault rifle atau sniper ya. Nanti unlock platinumnya. Terus gold kalian ada ya requirement-nya sendiri, udah Oce jelasin tadi. Terus diamond, oke. Okay. Dan masih ada beberapa kemo yang belum Oce jelasin, tapi itu yang inti-inti dari CODM lah Bro ya. 4 kemo itu yang paling sangat dikenal ya. Karena bagusnya kemo ini apa, Ma Bro? Kalian bisa punya mythic nih. Punya mythic. Kalian bisa convert nih ya, dicampurlah ke akun ini ke senjata ini. Tuh, Damascus ini. Wah, mantap banget kan? Itulah Mabro. Jadi mantap sekali nih akun kalian ya. Jadi dewa. Nih, kilo 141 contohnya nih. Kilo 141 ini bagus banget Mabro. Kita kasih bah. Tuh. Bah, diamondnya tuh cuy. Lihat men ya. Wah, gokil sih Mabro ya. Nah, misalnya kalian nih enggak mau capek-capek nge-grinding ya, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in Mabro. Di sana kalian bisa jokiin akun kalian, mau itu rank atau kemo kayak gini Mabro, kita semua bisa Mabro ya, karena kita juga yang ngerjain pro player semua, jadi pastinya cepat dan aman. Nice. Sekarang gue kasih tahu bagaimana cara cepat menggrindingnya Mabro ya, dari gold dan diamond. Kalau gold saran Oce kalian tuh mainnya yang matchnya agak lama Mabro, karena menurut Oce kalau gold itu kan perlu yang langsung banyak, misalnya 75 kill gitu ya. Kan bisa kita cicil 50 kill. Nah, kita bisa main di domination Mabro, domination ya. Terserah kalian mapnya mau apalah, yang penting bisa kill banyak. Saran Oce sih shipment ya. Shipment itu kecil soalnya ya, bisa ngeratain cepet lah. Oce suka banget Mabro main di shipment juga. Nah, kalau misalnya kalau kalian mau grinding diamond, Oce saraninnya tuh di free for all kan, soalnya itu cuma memerlukan berapa tadi 10 kill ya, jadi itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting gamenya cepet kelar. Nah, itu intinya Mabro. Mungkin Oce ntar peragain gameplaynya di free for all aja Mabro. Dan Oce kasih tau sekali lagi, pokoknya yang gold tadi tuh ya kalau nggak domination hard point lah, hard point kan juga agak lama ya, tapi domination aja sih yang amannya Mabro. Nah, sekarang kita pilih senjatanya ya Mabro ya. Kan kita mau grinding kemo diamond. Nah, ini ke 117 ini kayaknya belum ada diamond ya Mabro. Kita atur ini perknya pakai hardline, quick fix, terus merahnya Oce pakai lightwood aja, ini terserah kalian sih sebenarnya Mabro. Oce pakai Shakarsi, sentrigannya jangan lupa nih Mabro. Sentrigan, abis itu UAV ya, biar tahu musuhnya di mana. Terus color streak-nya itu yang benar-benar yang mobility-nya cepat aja deh. Contohnya kayak Claw ya. Udah. Sebenarnya kayak gini udah boleh nih Mabro ya. Kita lihat nih. Kan ini tuh sudah 6 kali Mabro. Kita lihat ya, kita main sekali apakah nambah. Yuk, let's go, kita langsung main aja. Nah, sudah dapat nih Mabro ya. Matchnya buat kita grinding ya, pasti banyak banget sih yang grindingin juga Mabro selain Oca ya, karena kemo itu skin impian semua orang di COD Mabro ya. Ya bukan impian sih sebenarnya, karena itu skin gratisannya bikin akun kalian berharga gitu, jadi sangat worth it untuk di grinding karena dijualnya juga lumayan mahal. Nice. Gujap. Besok Karsin. Mantap. Musuhnya mana ya? Guys, gitu dia. Oke. Dapat. Jam mati juga mah Bro. Sangat baik sekali. Nah, sentrikannya kita taruh pojok-pojokan gini nih, boleh nih. Nah. Taruh di tempat spawn sih harusnya mah Bro ya. Nice, good job. What? Oce mati lagi. Ya. Oh, kita minimal 10 kill aja sih. Mana?
What the heck man, mati lagi Gocha lo. Oke, mantap. Halo semuanya. Hai. Kita pakai ultinya mah bro. Nice. Wow, good job. Langsung saja mah bro 20 kill ya. Ini sangat cepat sekali. Langsung first place ya kan. Mantap. Nah, kita sekarang lihat saja mah bro di sini ya. Langsung buka laptopnya lagi, Gunsmith. Terus kita cek saja mah bro. Tuh sudah nambah ya, 7. Nah, kalian lakuin itu berulang sampai 150 ya. Kalau Ocha sih ogah, Ocha mendingan joki aja dikit aja joki titik in mah bro. Ocha gak mau kalian lihat di akun Ocha yang asli itu. Kemonya paling cuma ya bisa dihitung pakai jari lah ya. Cuma gak nyampe 10 lah mah bro. Karena Ocha aduh skip deh kalau grinding ya. Jadi kalau kalian punya pemikiran yang sama kayak Ocha, mager atau kalian sibuk kerja juga tapi kalian pengen punya kemo supaya bisa digabungin skin-skinnya kayak gini nih contohnya beh. Ya yang tadinya hitam jadi ada dem-demannya gitu. Mantap banget mah bro. Dah langsung aja ke kita joki titik in mah bro di sana. Pokoknya aman terpercaya karena yang punya Ocha sendiri, oke? Okay? Yaudah mah bro, makasih banget udah menonton. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. And yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.